ku tersesat menuju hatimu. Beri aku jalan yang indah, izinkan ku lepas penatku untuk sejenak lelah di bahu. Dapatkah selamanya kita bersama menyatukan perasaan kau dan aku? Semoga cinta kita kekal abadi sesampainya akhir nanti. Cinta yang datang perlahan membuatku takut kehilangan. Ku titipkan cahaya terang tak padam di derago. Bersama menyatukan perasaan semoga cinta kita kekal abadi sesampainya. Wow, Astrid! Apa kabar Astrid? Sehat? Alhamdulillah. Saya sudah lama tidak bertemu dengan Astrid. Ya kan, sejak dia menikah dan memiliki anak yang lucu, si Alex ya. Yang pada malam hari ini tidak dibawa tentunya karena sudah malam ya. Iya, gimana kabarnya sekarang Astrid? Ah, baik banget. Gila, gimana? Masih musik? Ya, aku masih. Kalau saya dijelasin yang mudah gede guanya. Si Astrid ketemu gua pada saat musikal. Yes. Jadi dia tahu kualitas suara gua yang kece badai. Iya. Luar biasa sekali malam hari ini. Terima kasih Astrid sudah mau datang ke sini. Kita bakal ngobrol bareng tentunya. Tapi sekarang kita opening dulu. Yes. Halo pemirsa yang ada di rumah dan penonton yang ada di studio. Halo. Senang sekali rasanya bisa menjumpai Anda kembali tentunya di acara yang kece badai. Di Asal Asli Atau. Dan pada malam hari ini juga luar biasa loh. Judges kita hari ini line up-nya sedikit berbeda. Tepuk tangan untuk Gracia Indri. Dan aku boleh nyanyi? Enggak boleh. Enggak boleh. Enggak usah. Kalau suaranya Astrid kan bagus, ya kan?
udah halus tipis kayak daster pengantin. Kalah. Itu suaranya Astrid. Suara lu geradakan kayak aspal parung. Rambut lu kenapa kayak Astro Boy mau? Belakangnya begitu. Gua ini kan cowok-cowok muslim. Jadi rambut gua becek ke tempat wudu. Iya 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 iya. Dia dikira habis wudu. Oke oke. Bagus, tapi Kimau ini sayang sekali dia enggak punya Twitter sama Instagram. Tepuk tangan dulu untuk Kimau. Makanya bikin. Makanya bikin. Kalau lu kan sering masuk TV nih, ya kan? Masih MIRC ya? Kenapa sih? Kamu jadul amat gua. Kamu apa sih? Kamu ngomong apa sih? Bukan ini lu si Toyor. Lu enggak mandang Samsir Alam. Gua so lesir deh. Oh lesir. Udah lama tuh. Udah lama. Tau. Coret. Yang baru coret. Kimau. Lu gak mandang Kimau cowok barunya? Kimau. Emang iya? Gua aja gak mandang lo. Maaf ya. Biasanya kan yang didatengin bintang tamunya Astrid. Astrid yang terkenal. Betul. Saya terkenal. Tias terkenal. Ini tadi diambil dari penonton lagi makan nasi bok. Jadi maaf kalau gak kenal ya. Kenalin dulu lah nih yang lain. Siapa sih lu? Siapa sih? Nasi boknya dibuka. Dibuka kerupuknya keluar gua. Keluar lu. Hadiah kerupuk berarti. Hadiah kerupuk gua jatuhnya. Tapi gak apa-apa. Kimau luar biasa. Oh, iya. Dapatkan. Berhenti. Tolong berhenti. Saya tidak enak melihatnya. Mendingan kita langsung perkenalkan aja judges kita yang satu lagi. Tias Mirasi, tepuk tangan. Sudah siap ya untuk menilai penampilan peserta hari ini ya? Siap. Oke, kalau sudah siap berarti saatnya saya harus duduk di sana karena kita akan tanya-tanya, ngobrol-ngobrol bareng Astrid. Cakep. Gilang. Iya sayang. Kenalin dong, ini sekarang banyak kerjanya lo. Lo jalan aja bunyi lo musiknya. Iya ya. Kenalin lah. Luar biasa ini mereka line up-nya baru, vokalisnya ini semakin menciut. Kalau kemarin kelamaan berendam minyak tanah ya. Iya. Tepuk tangan untuk Trias and Flow Band. Kalau begitu sekarang kita langsung ngobrol aja sama Astrid. Astrid? Ih luar biasa sekali loh, suara kamu masih terjaga dengan begitu baik. Masa. Makin kesini makin luar biasa. Konser di mana-mana juga aku lihat postingan dari suamimu. Berarti kamu gak follow aku dong ya? Iya. Kamu follow suamiku aja. Aku ya? Follow suami kamu, abis suami kamu lebih menarik. coy, lakinya temen gue. Lakinya punya band juga gitu. Teman tapi mesra. Enggak bercanda betul. Tapi berarti sibuk banget nih sekarang nih. Lagi apa sibuk apa? Kebetulan aku baru aja keluar single baru. Judulnya Demi Kita. Baru aja 18 ya beberapa hari yang lalu lah. Bersama si Ade ya? Lagunya Alam Urba. Oh, lagunya Alam Urba. Terus gimana respon masyarakat sekarang? Iya. Dari lagunya. Karena baru banget gitu ya mungkin udah mulai diputer di radio, banyak yang muterin, terus ada yang udah masuk chart juga, terus nanti aku udah mulai promo-promo ke radio juga. Ih, luar biasa. Astrid, yes. Tadi nyanyi lagu apa judulnya? Tentang Rasa. Tentang Rasa itu juga di cover oleh Anji. Ya, betul. Itu atas izinmu atau gimana sih waktu itu kebetulan prosesnya? Tentang Rasa kan ciptaan Ade Govinda ya. Ya pastinya kalau mau cover atau apa itu izinnya harus ke penciptanya. Ke pencipta dan publishernya gitu. Tapi jadi, si pengetahuan kamu dong? Tahu ya? Sudah mendengar hasilnya juga pasti ya? Sudah. Gimana menurut pendapat kamu setelah di cover oleh Anji? Ya beda ya memang ya kalau cowok yang bawain, cewek yang bawain taste-nya ya beda. Pasti beda. Tapi bagus ya. Bagus ya. Pernah ketemu sama Anjinya langsung? Pernah, kita pernah nyanyi bareng juga lagu Tentang Rasa biasa. Juga. Ya udah, kalau begitu berarti sekarang gimana kalau kita akan melihat kolaborasi langsung dari Astrid dan juga Anji? Oh iya. Karena kita sudah menghadirkan Anji ke sini. Kita sambut. Oh, iya. Inilah Anji. Tersesat menuju hati.
untuk sejenak lelap di bahumu. Dapatkah selamanya kita bersama menyatukan perasaan kau dan aku? Semoga cinta kita kekal abadi sesampainya akhir nanti selamanya. Jangan gitu, ini Anji loh. Bukan soal itu. Dia madem ke bawah mulu, ada corok apa gimana sih? Lu cocoknya gini, tangan lu ke depan begini. A, pila A, pila A, pila A. Jangan gitu, Mal. Kita harus apresiasi apa yang dia lakukan di sini. Anji! Tepuk tangan buat Anji! Mas, jangan nervous, jangan grogi, jangan apa, tadi suaranya bagus, keren. Kenapa tadi, Mas? Sering nonton acara motivasi, grogi. Mas. Grogi. Biar semangat. Grogi ya? Kenapa mau? Sering nonton acara motivasi biar semangat. Itu motivator yang bagus, Limbat tuh. Nggak ngomong. Dia nggak ngomong. Sama aja. Mas, siapa nama aslinya? Herman. Herman. Ya. Mas Herman, sini mic-nya saya pegang karena Mas Herman sudah memakai clip on. Kita ngobrol bareng Astrid di sana. Ya, tepuk tangan buat Mas Herman. Kata Henry, mukanya tekuk mulu kayak lampu belajar. Orang di depan, dinginnya. Ya, lo nyari gelas. Nyari recehan. Nyanyinya tuh di panggung, bukan di sutas tali. Begini tangannya. Tapi kalau dilihat dari kemiripan dengan Anji sendiri, Astrid udah pernah ketemu pastinya. Iya. Mirip gak? Mirip. Mirip sama gitarnya Anji tuh. Coba, tapi Tias ada tambahan mungkin? Ingat gak dulu kita syuting video klip? Iya. Tuh kan Tias maunya sama anak band mulu, bingung deh. Ya gimana? Emang lu enggak? Ya kan gue memang dapetnya anak band. Ya juga. Terus ditinggal mulu lagi? Ya udah kan grupis. Aduh kasihan ya sama Indri ya. Maaf ya bentar ya. Kan lagi ngelucu, ketawa dong. Cuma dia mau ketawa, mau enggak. Sawer. Cuma dia. Dipikir gak mikir gitu ya. Dia dari tadi diem aja, belum dapet nasi bok lo. Kan gak ada semua kaki mau. Ya udah. Cuma dia mau ketawa, mau enggak. Lu juga gak ketawa! Nah, kita balik lagi ke Mas Herman. Yang katanya dia suka banget main bola. Ya Mas ya? Betul ya? Dulu hobi sepak bola, tapi sekarang dia trauma main bola. Loh, kok kenapa? Waktu itu kan biasa main bola kan di lapangan gede nih. Ya. Diajakin ke futsal. Tahu kan futsal kalau nendang-nendang kan pasti keras gitu kan. Ya. Pas baru juga masuk area, udah kena tendang ini perut. Udah langsung. Langsung pingsan di situ? Pingsan. Udah saya gak mau lagi gitu. Itu tahun berapa? Tahun 2016 kayaknya. 16? 2016? Dari 2006. Miss. Sabuk hitam. Sabuk hitam. Tahun berapa? 2016. Tahun berapa kejadian itu gitu? 2016. Selamat tahun baru. Aduh. Jumper. Kalau ngobrol, madepnya di depan, tanggalnya di depan, lu madep bawah. Bilang, gua udah bilang dia mungkin alien dari masa depan. Lu bukan kepalanya. Panjang maksud gua. Enggak lah. Aduh ya Allah. Enggak, gue kaget gitu. Gue langsung tiba-tiba amnesia. Ini tahun berapa sih sebenarnya? Enggak, kita yang mundur apa dia yang kemajuan ya? Selamat tahun baru ya. Happy New Year. Si Indri. Udah tahun baru loh dia. Kita masih Desember
di tahun baru. Tapi udah diralat sama. Berarti dia gede dulu baru kecil deh. Aduh, tapi udah diralat 2006. Ya, ya, ya. 2006 ke 2015, 9 tahun. 9 tahun gak main bola sama sekali. Ya. Sebegitu traumanya, ya. Cuman gara-gara ketendang perut. Ya. Tapi menurut Astrid katanya Mas Herman ini mirip sama Anji. Ya? Cukup mirip. Cukup ya? Mirip. Bagaimanakah dengan kesehariannya? Apakah Astrid masih sependapat ketika melihat keseharian dari peserta kita yang pertama? Okay. Saya akan mengajak pemirsa untuk sama-sama melihat inilah tayangan keseharian dari peserta kita yang pertama, Mas Herman. Silakan. Hingga hari tuaku, hingga redup cahayaku. Hai, nama saya Herman Sherman, biasa dipanggil Herman. Umur saya 20 tahun, saya berasal dari Bandung, Jawa Barat. Kegiatan sehari-hari saya jualan rokok di sebuah jalan kota Bandung. Motivasi saya ikut ASAL, saya ingin membuktikan iya atau tidaknya saya mirip Anji Drape. Pengalaman unik waktu dibilang Anji Drape, waktu itu ada seorang pembeli, dia bilang, "Mas mirip Anji Drape." Penonton sarang dewan juri nyungkeun dukunganan di acara ASAL Trans 7. Iya, itu dia dari keseharian dari Mas Herman peserta kita yang pertama. Baik, kalau begitu Mas Herman saya doakan semoga sukses di sini. Semoga judges bisa memilih Anda ataupun voters memilih Anda juga ya. Berdoa terus aja ya. Oke, tepuk tangan untuk Mas Herman sekali lagi pemirsa. Iya. Setelah ini kita akan kehadiran seorang musisi terkenal yang dia itu terkenal sekali kalau bikin lagu liriknya tuh keren. Wow. Berapa nomor door prize-nya? 0, 1, 2, 3. Aduh, sayang sekali, coba lagi ya minggu depan ya Mas ya. Oke, baik. Ih, kotor beneran loh. Oke, baik kalau begitu pemirsa. Di segmen berikutnya kita akan kedatangan musisi yang terkenal dengan lirik-lirik ciptaannya yang begitu menyentuh hati. Siapakah dia? Kita akan kembali setelah satu ini. Tetap di Asal Asli Atau...